Lagi nyari mam ya. Kamu sendirian aja sini. Nih. Ini dia tadi saya lihat kayak lagi cari makan di sini. Ternyata di sini memang gak ada makanan. Tapi di sana tuh banyak orang yang dagang. Ini kucing kayaknya baru juga di tempat ini. Karena saya biasa lewat. Saya baru lihat dia di sini. Enak ya? Lahap juga makannya. Udah pada nungguin, baru bangun tidur tuh. Ini biasa kucing yang memang di sini, dia memang suka nunggu makan di sini. Sayang, sini terus sini, sini sayang. Nih, biasa mereka emang di sini, suka nunggu makan di sini. Mereka emang suka cari makan di sini. Mereka suka lapar benar di sini. Mereka aleman dan manja. Eh, sini, mau nggak? Wow, cepet banget larinya. Nah, suara gresek-gresek aja. Cepet banget larinya. Sayang. Oh, nungguin dari tadi ya. Maaf aku telat ya. Aku telat nggak sih sebenarnya? Enggak ya? Enggak telat ya? Ini kan belum sore-sore banget kan? Iya nggak? Tapi kamu udah lapar ya? Apa dari pagi belum makan? Belum ada yang ngasih? Oh, kasihan banget si Tom. Tapi kamu nggak kurus sih? Sering dapat makan di sini kan? Iya enggak? Iya ya, alhamdulillah. Tapi memang ada orang juga yang pernah kasih makan, ya. Mungkin sering kali gitu ya. Kadang setiap saya ke sini, kadang ada sisa-sisa bekas makanan, ya kan? Tapi ada kadang juga enggak ada kayak gitu. Atau mungkin orang yang suka ngasih itu enggak setiap hari juga ngasih kali gitu kan. Karena mungkin sibuk juga atau bagaimana. Tapi ini memang saya belum lihat ada makanan di sini ya. Saya belum melihat ada sisa-sisa makanan di sini. Nah, kalau mereka ini memang udah lama, udah mungkin ada sekitar, ya udah lama lah ya di sini. Alhamdulillah mereka pada sehat, kita pun seneng ngelihatnya. Teman-teman, mereka tuh selalu doain kita kok, ya. Doain kita yang sudah baik pada mereka. Jadi kalian, ya, jangan khawatir untuk berbagi ya, karena mereka doain kita. Mudah-mudahan kita itu rezekinya bertambah. Ya nggak sih, benar nggak sih kamu doain kita? Iya pastinya ya. Nah itu ada lagi tuh satu di situ tuh. Dia lagi ngelamun, ngapain tuh dia tuh. Kelihatan nggak? Ya yang jelas dia pasti lagi nungguin makan. Ya nggak? Saya harus pelan-pelan ini muternya. Karena khawatir. Meng! Sayang sini, sayang. Meng! Sini! Sini, sayang. Iya, mam sini. Mam. Nih aku bawa makanan. Nih. Adek. Tunggu ya, biarin ya. Kucingnya mam dulu, sayang. Nih. Enggak apa-apa, iya mau makan. Mau makan, iya biarin. Nih. Tunggu bentar ya. Kenapa? Belinya di mana? Ya.
Ini belinya di toko. Toko makanan kucing. Ada sayang kucing ya? Iya. Hah? Sayang kucing enggak? Ada yang ngapain di sini? Eh, orang tuanya mana? Hah? Orang tuanya kemana? Hah? Di sana. Oh, di sono. Di mana orang tuanya? Di sono. Oh, sono. Jauh enggak? Ya, aku lari ke Bentut. Mainnya jangan jauh-jauh adenya. Nih. Aku ke Bentut dan takut diculik, nanti diculik sama sama itu. Ini makanannya. Aduh, anak kecil lo jatuh tuh, kan? Dia ngajarin kucing dia. Dek, jangan di atas-atas, Dek. Jatuh nanti, Dek. Enggak tahu itu anak siapa ya. Adek, kenapa jatuh? Hah? Tadi ngejarin kucing? Ya, jatuh. Ini yang itu yang bentuknya kayak... Itu ikan. Adek nggak boleh galak sama kucing ya. Ya? Nanti Allah marah loh. Kalau misalkan kita galak sama binatang ya. Jadi kucing ataupun binatang-binatang yang lainnya itu... Kita harus sayang, ya. Aku juga nggak boleh main kucing. Kenapa? Nih, lihat aja. Loh, jatuh tadi ya? Sakit nggak? Iya. Mana? Tuh kan, darahan. Makanya jangan lari-lari, nih. Ya. Nih, ya, udah sana, adek pulang dulu sama orang tuanya sana. Obatin itunya. Itu. Mana orang tuanya? Di mana orang tuanya? Aku ada di jalanan. Mana warungnya? Di sana. Oh, di sana. Oh, yaudah. Jangan jauh-jauh mainnya. Banyak penculik. Ya. Takut nanti. Iya. Di sini banyak kucing tapi dia lewat sini. Oh, ya udah. Jangan dikasarin ya. Jangan di ya, enggak boleh. YouTube apa foto? Enggak boleh digebuk ya. Kenapa? Abang di YouTube apa? Abang lagi videoin adek. Anak-anaknya lucu nih. Sayang, sayang, kenapa? Lapar ya? Mam? Karena tadi nungguin ya? Mam sayang ya? Aku siapin dulu ya. Iya sayang. Iya ini aku siapin dulu ya. Iya bu, lapar banget ya. Iya lapar banget ya. Iya. Siapin dulu ya. Ini aku siapin dulu, jangan dilus-lus. Lus-lus, sabar, sabar. Ini aku mau siapin. Kamu jangan lus-lus dulu ya. Ntar gak keluar. Mam, ya ini sayang. Nih, tuh. Mam, bisin. Bisin ya. Bisin. Lapar banget ya, nungguin nih dari tadi ya. Saya baru pertama kali sih ketemu dia. Ya. Karena saya sering lewat sini, cuman baru lihat juga ini kucing ada di sini. Oh iya, manja banget ya. Manja banget ya, dilus-lus dia. Manja. Habis ini ya, silakan. Ini dia makannya lahap banget dia. Kayaknya emang lapar banget. Tapi saya coba lihat cek-cek ya sebelah sana. Tadi nggak ada sih, saya lewat tadi lewat sana nggak ada. Ya. Sana. Nggak ada juga. Oke, jadi cuma ini kucing tiduran di sini. Dia menunggu makan, kasihan. Kelaparan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini tadi itu saya kan ke pasar tuh. Street feeding ke jalan-jalan di pasar-pasar dan saya ke pasar nemu kucing ini ya. Dia masih kecil, dibuang sama pemiliknya. Ya. Sepertinya sih seperti itu. Karena kata orang sekitar ini baru ngelihat kucing ini, kalau memang kucing ini itu sudah sering di situ, pasti banyak orang segitu udah sering ngeliat dia. Tapi saya tanya orang pas sekitar pasar itu baru ngeliat kucing ini. Dan kakinya ini tuh pincang ya. Tadi jadi ini kaki sebelah kantor ada bengkak. Jalannya pun agak pincang gitu. Nih, kalian bisa lihat ya. Jadi kakinya ini ya, kakinya itu kurang baik. Jadi memang harus diurut ya. Jadi saya punya minyak urutnya. Kasihan dia, eseng ya. Tuh, alaman banget. Namanya si Beng-Beng aja, Beng-Beng kasih. Beng-Beng. Lucu ya. Pokoknya tetap semangat untuk cat lover dimanapun berada, bantu mereka ya. Kasihan kehidupan mereka, banyak orang yang kurang peduli. Alhamdulillah ya di sini sekarang ketemu. Dan ini si Koko nih. Nih, ini adalah kucing yang memang dibuang orang juga ya. Oke, ini saya harus obatin dia karena kakinya kasihan ya. Kasihan kakinya ini. Ini saya obat pakai minyak. Minyak urut yang memang bisa meredakan ya bengkak, insya Allah mudah-mudahan. Nah ini makannya juga nih, dia pasti lapar. Liatin deh cara makannya, liatin nih, kelihatan nggak? Liatin cara makannya dia, lahap banget ya. Seneng banget nih dia, alhamdulillah.